Bantu di belakang, bantu di belakang, bantu di belakang. Pelan-pelan turun di depan, pelan-pelan. Dari pos satu bayangan atas nama Irfan sudah ada di ya, seperti itu ganti yang di foto tadi. Ambil dulu, ambil dulu. Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Biar seimbang dulu, baru kasih jalan. Ada juga sakit depan menunggu itu. Ya baik, kami dari tim Basarnas melaksanakan siaga khusus mulai dari tanggal 15, 16, 17, dan 18 tahun 2021. Siaga ini atau siaga khusus ini tiap tahun kami laksanakan, biasa disebut dengan siaga merah putih karena menjaga para pendaki untuk mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Namun dengan demikian kami tetap berjaga bersama dengan 72 potensi jumlahnya dari berbagai organisasi dan dari Basarnas, sehingga jumlah keseluruhan yang menjaga di pos-pos yang ada untuk di pendakian itu berjumlah 150 orang. Namun hingga saat ini dari hasil penjagaan kami temukan 2 orang korban yang meninggal dunia. Yang pertama di pos 7 dan yang kedua di pos 6. Dan keduanya adalah hipotermia yang dialami, dan kami dari tim SAR sementara kami evakuasi kedua korban tersebut untuk ke lereng gunung bawah Karaing. Karena itu kami sudah berusaha untuk mencegat dari alur untuk naiknya ke gunung bawah Karaing dari berbagai titik, bahkan kita pun cari titik-titik yang mereka bisa naiki namun tetap lolos juga ke atas. Nah, dengan demikian kami dari tim SAR bersiaga dengan maksimal, namun masih ada juga korban yang ditemukan. Tahun lalu jumlahnya 19.000 orang dengan jumlah 1 orang yang meninggal. Sekarang jumlahnya cuma ratusan orang, tetapi terdapat 2 orang meninggal. Dan itu pencegahan sangat luar biasa, dari 19 orang bisa ratusan saja yang naik di atas untuk penjagaan kami. Demikian informasi dan kedua korban tersebut kami evakuasi ke lereng gunung dan dibawa ke puskesmas yang terdekat. Terima kasih.